back again to King Gallery Channel. Tentunya nggak bosan-bosan balik lagi bareng Anggi. Karena apa guys, di kesempatan yang sangat indah dan cerah ini, Anggi akan mereview new stock yang ada di King Gallery. Ini adalah hot item dan ini adalah mobil idaman semua orang yang ada di Indonesia di muka bumi ini kayaknya ya. Ada apakah itu? Nah ini dia, kita punya mobil unggulan dari Mitsubishi, yaitu Mitsubishi Pajero Sport. Apakah yang akan direview? Makanya stay tune sampai akhir video, jangan sampai skip. Kita akan cobain rasanya seperti apa, kenyamanannya seperti apa, iritnya seperti apa, enaknya seperti apa, mulusnya seperti apa. Makanya dari itu stay tune, jangan skip, dan jangan lupa untuk tetap share video kita sebanyak-banyaknya agar yang sedang mencari mobil bekas berkualitas hanya ada di King Gallery. Don't forget to like, comment, and subscribe YouTube channel kita di King Gallery Channel. Langsung aja Anggi kasih tahu new stock yang ada di King Gallery ini. Kita punya Mitsubishi Pajero Sport Rockford Fosgate tahun 2018 warna hitam. Ini adalah limited stock karena memang unit Rockford ini cuman tersedia sedikit banget yang ada di Indonesia dan produksinya juga limited banget ya. Nah, dan pengetahuan kalian juga nih, untuk Pajero Sport Rockford ini dia hanya ada warna black. Dan ini tercipta atau terlahir dari tahun 2016 sampai 2020. Dan buat kalian juga nih pengetahuan sedikit untuk kisah atau sejarahnya Pajero. Pajero itu lahir dari tahun 96 dan dia hanya ada 3 generasi. Dari 96 sampai 2008, 2008 sampai 2015 itu generasi kedua, dan generasi ketiganya itu dari tahun 2015 sampai tahun sekarang. Jadi hanya 3 generasi, tapi 3 generasi itu sangat-sangat populer sekali ya guys. Oke, langsung aja kita bahas untuk perbedaan yang mencolok ada juga terlihat di Rockford ini. Langsung kita lanjut ke bagian depannya dulu. Nah, kalian bisa lihat untuk sekilas mungkin ya, bagi orang yang nggak tahu atau orang awam terlihatnya kayak Pajero Sport Dakar biasa aja gitu kan. Tapi yang jelas ini sangat berbeda sekali, ada banyak banget perbedaan dari bagian eksteriornya sendiri. Tapi sebelum ke mobilnya, Anggi kasih tahu dulu ke kalian untuk spek dari mobil yang Anggi punya ini ya. Kita ini punya Mitsubishi Pajero Sport Rockford Fosgate tahun 2018, tangan pertama dari baru, kilometer 60 ribuan. Dan pajaknya bulan 6 2022. Mulai kita ke bagian depan. Nah, dari depannya sendiri terlihat sangat sporty dan gagah juga ya. Ini memang mobil yang sering dipakai untuk off-road karena mobil ini bisa di segala medan dan juga irit serta gagah itu yang menjadi mobil ini sangat eye catching dan sangat laku keras. Nah, di sini ada emblem Pajero Sport seperti biasanya, dan di sini sangat gagah dengan grill chrome khas dari Mitsubishi dengan lambangnya di tengah seperti ini segitiga. Dan juga di bagian headlampnya dia sudah LED projector, ditambah ada sport lightnya yang menambah kesan lebih apa ya, mencekram lagi, dan juga lampunya lebih terang lagi, dan yang pasti terlihat sangat-sangat menawan sekali. Ditambah di sini ada list chrome-nya juga dengan bentukan yang sangat elegan sekali. Jadi ini menambah kesan action mewah serta gagah juga. Ditambah di sini ada washer lamp-nya. Jadi saat lampu kalian gelap atau lampu kalian kotor, ini bisa auto keluar air jadi untuk membersihkan si lampunya. Dan di sini ada 2 sensor parkir di bagian depan, 1, 2 kanan kiri. Dan lagi di sini kita bisa lihat ada di bagian bawahnya ada under garnish berwarna silver kayak gitu. Ini dari depan aja terlihat sangat macho ya. Ditambah lagi tidak lupa ada fog lampnya kayak gitu. Macho banget dari bagian depan. Kita akan bahas lagi untuk ke bagian sampingnya, yuk. Oke guys, kita mulai lihat untuk bagian samping. Ini juga sangat mencolok yaitu di bagian bannya. Memang mereka semua untuk Pajero Sport Exit atau Dakar yang biasa atau yang 4x4 sama untuk velgnya ukuran ring 18, yaitu menggunakan ban ukuran 265/60 ring 18. Memang untuk ukuran bannya sama, cuman yang berbeda adalah dari bagian velg. Dia udah two-tone color juga sama, cuman bagian bentuk kembangannya. Kembangannya ini yang membuat beda untuk Rockford dan versi yang lainnya kayak gitu ya, terlihat dari bagian ban juga. Dan ini bannya masih tebal, bener-bener light new banget ya. Lanjut ke bagian samping. Nah, di sini kita bisa lihat untuk spionnya sendiri dia sudah full chrome, ditambah ada spion sen, dan yang pasti sudah recreatable.
Dan yang kedua, di sini ada footstep, karena mobil-mobil off-road atau mobil-mobil gagah pasti dia dilengkapi dengan footstep. Ini bodinya masih mulus banget, blacknya masih original, nggak ada cat ulang juga ya. Untuk bagian handle pintu, dia juga sudah chrome dan sudah ada auto lock. Jadi di sini ada auto lock, tinggal tap langsung dia kekunci. Dan di sini ada list chrome juga, ada list chrome-nya, dan ini memang sangat gagah banget ya. Dari tampak depan, samping, sampai belakang ini terlihat sangat gagah sekali. Dan di atas ada roof rack juga, jadi kalian bisa tambahin aja untuk bagian tatakannya untuk nyimpan barang-barang kalian di atas kalau kalian mau off-road atau keluar kota. Nah, dan untuk bagian si kacanya sendiri, dia sudah menggunakan kaca film Vicool. Jadi benar-benar bukan kaca film yang abal-abal ya, benar-benar sekaligus deh. Oke, lanjut untuk bagian ke samping atau ke belakang ya, yuk. Oke guys, sekarang kita udah sampai ke bagian belakang dari mobil Mitsubishi Pajero Sport Rockford ini. Kita intipin untuk bagian belakangnya, ini juga sangat menarik sekali. Memang tampilan mobil Pajero ini didesain segagah itu, seestetik itu, dan sekeren itu juga ya. Untuk fiturnya dari kanan kiri benar-benar estetik. Oke, mulai dari bagian belakang, di sini ada spoiler dengan stop lamp dan juga udah ada anti kabut atau defogernya, dan di sini ada wiper belakang tentunya. Dan di sini dia sudah list chrome dengan lambang atau khasnya Mitsubishi. Dan di sini yang membedakan ada Rockford Fosgate Limited Edition. Ini yang tampak sangat mewah, padahal kecil banget begini, tapi ini yang menciri khaskan. Dan di sini Dakar, karena memang dia juga sudah fiturnya lengkap banget dan sudah ada sunroofnya. Nah, di sini Pajero Sport, dan lagi di sini ada 4 sensor parkir. Dan yang Anggi suka untuk bagian belakangnya ini adalah lampu belakangnya. Benar-benar panjang sampai bawah. Ini yang beda dari Pajero yang generasi kedua, kayak gitu. Dan ditambah ada body kitnya. Dan di bawahnya lagi dia sudah ada exhaust. Dan di sini juga untuk bagian ban serepnya dia ada covernya, kayak gitu. Oke, kita cobain buka untuk bagian bagasinya. Dan dia ada rear parking kamera ya. Nah, dia untuk bukanya masih manual karena dia belum power back door. Oke, nah ini dia 3 baris. Cuman kalau misalkan kalian butuh ruang yang sangat besar, lebih luas lagi, kita bisa majuin ke depan dan bisa punya ruang yang sangat besar lagi ya, kayak gitu. Oke, kita coba. Nah guys, kalian bisa lihat, kalian bisa punya muatan yang banyak banget buat nyimpan barang kalian. Dan juga yang sangat menarik di sini ada subwoofernya. Jadi ini kan memang perbedaannya Rockford dengan Pajero yang lain adalah kalau yang Rockford dia memiliki banyak banget speaker sampai disediain subwoofer di sini, dan ini bawaan original dari mereka, kayak gitu. Dan di sini ada kunci-kunci toolkit, di pinggir sini juga ada ya. Tuh, dongkrak dan lain-lain. Ini masih lengkap banget semuanya. Nah, ngomong-ngomong soal speaker, kita langsung intipin yuk ke bagian interior seperti apa, speakernya di mana aja, dan keistimewaan lainnya seperti apa. Lanjut ikutin Anggi ya. Oke guys, sekarang Anggi udah ada di bagian interiornya. Kalian bisa denger sendiri suara apa ya namanya, suara dieselnya itu sangat-sangat halus banget. Padahal kesannya mobil diesel itu pasti berisik, tapi ini benar-benar halus banget, yang menandakan bahwa mobil ini mesinnya sangat terawat. Kayak gitu ya. Lanjut ke bagian interior, Anggi menunjukin ke kalian. Nah, di sini untuk bagian dashboardnya sendiri ini masih rapi banget, dan yang pasti dia mobil sudah safety banget. Di depan ada double airbag, kalian bisa lihat sendiri. Dan untuk bagian head unitnya ini sangat mencekam sekali, dia memang sudah touchscreen dan sudah bisa sambungin ke Bluetooth juga tentunya ya, kayak gitu. Nah, dan juga di sini ada kontrol AC-nya, dia tinggal tap-tap doang. Tuh, AC juga dingin menggigil ya, tidak ada panas. Dan di sini ada hazard, dan di sini ada untuk nyambungin USB, dan ini ada untuk kontrol AC belakang, dan ada power outlet juga untuk kalian charger. Nah, dan juga untuk bagian transmisinya dia PRND, dan lagi dia kan triptonic, jadi bisa ke manual transmissionnya tapi versi automatic kayak gitu. Dan juga kita bisa lihat di sini dia sudah menggunakan rear parking kamera. Tuh, jadi mempermudah kalian saat parkir. Oke.
Dan untuk hand remnya sendiri dia sudah digital, udah tinggal tap doang, nggak perlu tarik-tarik lagi. Karena biasanya kan mobil offroad kayak gini rem tangannya masih tuas, tapi ini sudah di tap-tap, udah kayak gitu doang. Dan di sini ada dua cup holder juga untuk nyimpan minuman kalian. Dan di sini ada storage yang bisa nyimpan barang-barang kalian. Dan ini juga sangat indah banget karena ini warna interiornya dominan warna black dengan warna atapnya warna grey, tapi grey yang terang, terus ditambah lagi di sini ada warna silver. Jadi lebih tone-nya banyak banget di dalam sini, tapi benar-benar menyatu. Kayak gitu. Lanjut ke bagian samping sini, ini sangat menarik sekali karena dia Rockford, itu berarti speakernya banyak banget. Dan speakernya menggunakan benar-benar audio yang sangat-sangat bagus sekali, enak untuk didengar. Di bagian samping sini dia ada tweeternya, tweeter asli bawaan dari Rockford Fosgate, karena ini hanya ada di Pajero Rockford, karena kalau di Pajero lainnya dia nggak ada. Nah, dan di bagian sini juga ada Rockford Fosgate-nya juga. Jadi benar-benar kalau kalian lagi keluar kota, dengerin lagu keras-keras pun ayo dan enjoy banget, kayak gitu ya. Dan di sini untuk bagian setirnya, kalian bisa lihat mobil itu terawat atau enggak dari bagian setirnya. Setirnya ini masih rapi banget dan ini kulit, full banget kulit. Dan lagi di sini ada kontrol audio dan di sini ada cruise control-nya juga. Dan di sini ada pedal shift-nya, sudah triptonic. Di sini untuk wiper dan di sini untuk lampu sen. Dan kilometernya tadi Anggi bilang 60.000-an itu real ya. Ini 62.313 dan itu no putar-putar. Dan untuk bagian spion dia sudah spion sense, sudah regrettable tentunya di sini pengaturannya, dan yang pasti dia sudah start and stop engine. Dia udah keyless. Dan lagi untuk bagian door trim ini juga sangat mencolok karena dia ada perpaduan bukan wood panel sih lebih tepatnya, tapi ini terkesan sangat luxury dengan warna silvernya di sini, dan juga sudah soft touch di bagian pintunya, sudah kulit. Dan ini masih rapi banget juga, tidak ada kletek-kletek ya, kayak gitu. Dan lagi lanjut ke bagian jok. Bagian joknya dia sudah electric seat untuk bagian supir. Kalian bisa lihat, tinggal majuin aja dan mundurin, naik turunin udah enak banget, nggak perlu repot-repot ya. Jadi benar-benar ini fiturnya lengkap banget. Kalian pun yang memiliki mobil ini atau menyetir mobil ini sangat dimanjakan sekali dengan fitur-fiturnya mereka ya guys. Dan yang sangat-sangat-sangat menonjol dan dinanti-nantikan itu, biasanya kan Pajero Exit dia nggak ada sunroof, Pajero Dakar yang ada sunroof, sedangkan Rockford itu ada semuanya ya. Di sini ada sunroofnya, kalian bisa lihat, ini yang sangat khas banget sih lebih tepatnya ya. Kita coba electricalnya. Nah, ini electricalnya masih berfungsi dengan baik, tidak ada macet ya. Ini yang sangat dinanti-nanti karena kalau misalkan kalian keluar kota nggak asik, atau lagi off-road nggak asik kalau kita nggak bereka-reka kita keluar ke atas dan berteriak ya guys, buat melepaskan penat kalian. Kayak gitu, jadi bener-bener udah enjoy banget mengendarai mobil ini, dan juga irit banget juga, dan perawatan yang nggak ribet, serta kenyamanannya serta fiturnya juga lengkap banget. Dan yang pasti safety-nya mobil ini juga sangat dijaga sekali. Jadi benar banget buat kalian yang memang lagi cari mobil Pajero, pas banget ternyata kenapa Pajero bisa se-viral itu, bisa selaku keras itu, ya karena itu. Karena selain kenyamanan, fiturnya yang lengkap, dan juga sangat-sangat tidak merogoh kocek yang sangat besar. Oke guys, kita lanjut untuk intipin atau rasain duduk di bagian belakang seperti apa ya. Oke guys, lanjut sekarang Anggi udah ada di bagian belakang, dan kesannya di belakang lebih terlihat sangat tinggi juga ya. Karena nggak tahu kenapa sih Anggi ngerasa kalau duduk di belakang lebih ngerasa tinggi daripada duduk di depan, kayak gitu. Dan lagi yang sangat menonjol lagi untuk bagian atapnya. Atapnya masih rapi banget, nggak ada bulu-bulu halus dan nggak ada rusak-rusak atau coretan-coretan yang menandakan orang yang pakai mobil ini sangat apik dan terawat banget sama mobil. Nah, dan juga di belakang fiturnya nggak kalah menarik, nggak kalah dimanjakan juga. Selain joknya empuk banget, ini bisa muat 3 orang kalau badannya kecil-kecil, tapi kalau normalnya ini bisa 2 orang dan 2 orang lagi di belakang ya, karena ini 3 baris kayak gitu. Jadi ini bukan mobil egois, ini juga bisa jadi mobil yang muat angkutan banyak. Dan fitur lengkapnya lagi, dia sudah ada di sini kontrol AC-nya, jadi kita bisa ngatur sendiri untuk kontrol AC belakang, dan ada lampu baca juga di belakang. Dan lagi di bagian sini dia sudah ada armrest, jadi kalian bisa santai-santai. Dan di sini sudah ada cup holder 2
untuk simpan minuman. Jadi benar-benar dimanjakan banget ya. Duduk di belakang juga enjoy, enak dan nyaman sekali. Memang ini nyaman banget, selain kayak kesannya mobil ini buat off-road, jadi kayaknya nggak enak deh kaki-kakinya loncat-loncat atau seperti apa, tapi itu enggak guys, ini no way, ini benar-benar nyaman banget. Nah lanjut kita lihat lagi untuk bagian AC-nya di belakang juga ada ya, sudah dilengkapi. Jadi depan, tengah, belakang ada AC, otomatis orang-orang tidak akan kepanasan. Nah dan untuk bagian atapnya sendiri, ini jaraknya jauh banget juga karena mobil Pajero ini dia terkesan sangat tinggi. Jadi dari atas juga, dari kepala ke atas jaraknya juga agak jauh, dan untuk legroomnya juga dia sangat jauh. Kayak gitu. Wow, dan ini ternyata di sini nggak ada power outlet ya. Tapi kalau misalkan ini dilengkapi power outlet sih sangat-sangat keren banget ya. Tapi daya depan juga bisa kan kita salurin ke belakang. Kayak gitu. Ini masih sama soft touch pengaturannya di sini untuk AC-nya. Waduh, ini sih enak banget. Nah, kenapa di sini ada tuas-tuas untuk pegangan tangan? Karena kan ini mobilnya bisa buat di jalan yang bergerigil. Jadi kita saat jauh-jauh tuh bisa pegangan ke sini ya. Kayak gitu. Jadi okelah, udah nyaman banget. Nah, tapi kurang enak rasanya kalau kita udah lihat semuanya gitu kan. Udah apa namanya? Udah entipin eksterior, interior, enggak enak rasanya kalau kita enggak coba test drive. Gimana rasanya berkendara mobil ini? Gimana nyamannya? Gimana tarikannya? Mari kita coba ya, guys. Oke guys, sekarang waktunya Anggi test drive mobil Pajero ini. Nah, kita cobain tarikannya seperti apa, kaki-kakinya seperti apa, bantingan seperti apa. Tapi sebelum kita mulai test drive, kita harus safety dulu. Kita pakai seat belt, oke? Biar perjalanan kita aman. Nah, kita pakai seat belt, langsung masukin transmisi, terus lepas rem tangannya. Oke, kita mulai ya. Oke. Waduh, Anggi sih kalau misalkan pakai Pajero ini berasa gagah banget guys. Walaupun body Anggi mungil mini-mini gimana gitu, Anggi pakai Pajero tetap pede guys. Jadi kesannya kayak lebih maco, lebih keren dan asik aja gitu bawaannya. Tuh, jadi kayak penguasa jalanan. Oke, kita coba tarikannya ya. Oke. Dan kita coba kalau ada polisi tidur. Gak kerasa ya. Benar-benar empuk banget dan hening. Oke. Kita ke sini. Oke. Wow, enak banget ya. Jadi walaupun kayak misalkan di belokan atau di jalan yang bergerigil, dia itu nggak kerasa. Karena ini juga kebetulan ini 4x2 dan yang ini limited ya. Kayak gitu. Memang gak salah ya, kenapa mobil Pajero ini diminati banyak orang. Karena selain bodinya yang gagah banget, pas di segala medan, dan ini juga enak gitu. Dan untuk biaya maintenance-nya juga dia gak terlalu mahal, gak merogoh kocek yang sangat besar, dan pas aja gitu, selain irit juga karena ini berbahan bakar diesel. Wah, enak banget ya. Kita, dan enaknya juga nih, dia sudah ada triptoniknya udah pasti, karena kan buat kayak trek yang kayak luar kota, pegunungan, itu kan memang pasnya pakai mobil ini ya, karena ini mobil off-road, ditambah dia ada cruise controlnya. Jadi kalau misalkan kita di kecepatan 60 nih, terus kita stopin cruise controlnya, dia akan stabil seperti itu. Udah enak banget, fiturnya lengkap banget juga, dan irit banget, pokoknya keren banget deh, enak banget nih. Kita coba ya, kita coba kecepatan 80 nih, dia getar nggak? Oh, jelas gak akan lah ya guys. Enak banget. Oke. Wow, enak banget. Memang gak salah nih, mau cewek mau cowok juga kebanyakan pada suka pakai Pajero. Makanya kenapa tuh di TikTok banyak yang viral, cowok pakai Pajero banyak cewek yang ngedeketin. Ya karena itu guys, karena ya udah kelihatan gagah banget gitu loh. Enak sih, enak banget, AC-nya dingin, fiturnya lengkap banget, head unitnya sudah bisa sambung bluetooth juga, dan speakernya, karena kan memang kalau yang Rockford ini dia kelebihannya di speaker, dia menggunakan speaker yang memang udah dari dulu banget, udah kurang lebih 35 tahunan ke belakang speaker itu udah jadi nomor satu, dan dia digunain di si Rockford ini. Makanya kelebihannya sih yang sangat menonjol di speakernya itu kalau yang Rockford. Nah makanya selain dapat
fitur nyamannya, safety-nya, terus yang lengkapnya kayak udah electric seat dan lain-lain, kita juga dapat banyak banget speaker. Jadi di perjalanan enjoy banget. Jadi kalau kita keluar kota, selain treknya udah berasanya jalan lurus doang, kita juga bisa dengerin lagu dengan kualitas suara yang sangat terbaik, guys, kayak gitu. Oke semuanya, aduh happy banget. Tanggi udah ngerasain tadi coba test drive dan rasanya bener-bener asik banget, enjoy banget, happy banget. Semakin ada rasanya Anggi ingin memiliki mobil ini. Anggi aja udah gregetan pengen punya mobil ini, apalagi kalian guys. Makanya tunggu apa lagi, kalau Anggi sih butuh waktu dulu untuk nabung dulu dan bekerja dengan keras ya guys. Buat kalian yang memang udah tergiur, udah pengen langsung deh buruan ke King Gallery sekarang juga ya. Nah, Anggi mau infoin harga, tapi Anggi ada yang lupa. Karena tadi kita udah bahas eksterior, interior, sampai test drive, tapi kita belum bahas mesinnya. Kita intipin bagian mesinnya ya. Nah guys, kalian bisa lihat sendiri, untuk bagian mesinnya sendiri ini masih rapi banget, tidak ada rembes oli, dan yang pasti mesinnya masih original. Kalian bisa lihat ada cat-cat fabric di sini yang menandakan mesinnya belum pernah diganti atau belum pernah turun mesin. Nah, dan sekilas pengetahuan buat kalian juga, untuk mesinnya ini powernya itu mencapai 179 horsepower dan untuk torsinya itu mencapai 430 Nm. Dan untuk bahan bakarnya sendiri ini 1 banding 15 untuk luar kota. Kayak gitu. Jadi ini benar-benar udah super irit banget, bahkan mungkin bisa lebih ya, guys, kayak gitu. Nah, buat pengetahuan kalian juga nih, untuk Pajero ini pajaknya berapa sih, Anggi? Nah, Pajero ini pajaknya kurang lebih 8-9 jutaan. Jadi benar-benar masih pas di kantong ya. Oke guys, mungkin sekian untuk bagian mesin. Kita tutup dulu untuk kap mesinnya ya. Oke guys, eksterior udah, interior udah, test drive udah, dan bagian mesin udah. Ini adalah part yang sangat ditunggu-tunggu oleh kalian semua. Berapa sih Anggi harganya Pajero yang sangat mewah, sangat bagus dan sangat keren ini? Oke, Anggi akan kasih tahu ke kalian, tapi speknya dulu ya. Di sini kita punya Mitsubishi Pajero Sport Rockford tahun 2018. Tahun pertama daya baru, kilometernya 60 ribuan dan pajaknya buat 6 2022 dibanderol dengan harga kredit 468 juta aja. Tapi kalau kalian pengen tahu best deal-nya, super best price-nya, langsung aja deh datang ke King Gallery dan segera call Anggi sekarang juga ya. Nah, buat kalian juga nih yang belum pernah beli mobil second, takut beli mobil bekas, gak pernah beli mobil bekas di King Gallery, don't worry. Karena apa? Karena semua unit yang ada di kita sudah bersertifikat garansi dari showroom kami sendiri, yang berupa mobil bebas tabrak, bebas banjir, kilometer asli, mesin matic tidak pernah jebol atau mengarah ke jebol, dan surat-suratnya asli bukan duplikat. Dan kalian juga dapetin jaminan yang kedua dari pihak ketiga atau otospektor. Tapi nomor satunya, kalian bakalan dapetin jaminan mesin dan matic selama 1 tahun dari showroom kami sendiri, bukan dari pihak ketiga. Dan itu satu-satunya ada hanya di King Gallery tentunya. So, buat kalian tunggu apa lagi? Langsung aja ke King Gallery sekarang juga ya. Nah, dan buat kalian juga nih yang gak tahu King Gallery ada di mana, kita berada di Pasar Mobil Kemayoran, Blok Y6, Y7, Z11, Z15, X6, dan X11. Masuknya dari pintu 8 di sebelah markasnya dari King Gallery tentunya. Dan buat kalian juga yang bertanya-tanya nih, untuk pembelian di King Gallery bisa apa aja sih? Di sini sangat fleksibel banget. Kita bisa menerima pembelian cash, kredit, dan tukar tambah. Tukar tambahnya bisa cash ataupun kredit, kayak gitu ya. Pokoknya mau gaya apa, bisa Anggi jabanin, King Gallery jabanin, oke? Nah, mungkin sekian dari Anggi. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Segera hubungin Anggi di nomor yang tertera ya guys. Mungkin sekian. Dan di next video mungkin Anggi akan berikan yang terbaik lagi buat kalian. Sampai jumpa. Jangan lupa untuk tetap share video kita sebanyak-banyaknya. Agar yang sedang mencari mobil bekas carinya hanya di King Gallery. Karena jual beli mobil bekas berkualitas hanya ada di King Gallery tentunya. Don't forget to like, comment, and subscribe YouTube channel kita di King Gallery Channel. Bye-bye.